Jandri Pulis, untuk kelapanya suka tenaga kesehatan administrator kesehatan Angki Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Hadap sini Pak. Bapak, sebelah sini Pak. Bapak. Dan untuk kami undang yang diselain serta kami kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk untuk penyerahan selanjutnya kepada Dr. Yunita Ibu Intihani SPA, Dokter Spesialis Anak Angki Pertama RSD Nganjuk. Kepada Jenderal Mayor Intel Jawa, AMDK Bidang Terakhir, RSD Ketoson. Selanjutnya, kepada Yudhut Tribunasari SKI, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Henry Imam K.A.N. D.P.N.Z. Nutrition Travel, Puskesmas Lenong. Dr. Loro Sampitri, S.P.N. H.B.K.N. Dr. Spesialis Telinga Hidung Tenggorok dengan Kepala dan Layan Ahli Pertama, R.S.D. Ketoson. Dan selanjutnya, Lurunya Lurut Hayati, S.H.O.M. APD, Apoteker Ahli Pertama, RSD Nganjuk. Dan selanjutnya, Dewi Cakudura, ANBK, Bidang Tenaga, Puskesmas Selengkang. Dutri Tempat Utama, S.K.U.P. NS, Perawat Ahli Pertama, RSD Nganjuk. Kepada Eko Sikion, AMD Resmini, Terapis Gigi dan Berterapi, Puskesmas Lepas. Berikut sebanyak persahabatan untuk bisa ikut serta foto bersama terlebih dahulu. Terima kasih penyerahan SK Promosi Kesehatan Kabupaten Nganjuk selesai. Kami persilakan kepada penerima atau pemerhati untuk bisa kembali ke tempat. Bagaimana kegiatan dari penyerahan SK PTKK Kabupaten Nganjuk kepada Kabupaten Nganjuk dan juga Kabupaten Nganjuk untuk tetap di tempat untuk bisa adanya pengumpulan bonus sebagai launching 2023 untuk rumah subsidi.